Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi bersama saya. Kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial cara mengalahkan Bundang High School. Oke, bagi teman-teman pemula yang kesulitan dalam menghadapi Bundang High School, saya akan memberikan sebuah tutorial, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Jadi kali ini saya akan menggunakan pemain rank B sebagai wing spiker. Ya, untuk pertama-tama untuk teman-teman pemula, kita meninggikan lompatannya dulu, jam. Ya, kita kasih max dan take sedikit, lalu usahakan semuanya 100 ya guys, 100 ke atas. Oke teman-teman, setelah kita mengupgrade pemain kita, pastikan bahwa koneksi kita, internet kita dalam keadaan mati ya. Ini khusus untuk pemula ya teman-teman yang kesulitan dalam menghadapi Bundang High School. Pastikan koneksi internet kita dalam keadaan mati, karena ketika koneksi internet kita dalam keadaan mati, musuhnya mungkin sedikit lebih mudah teman-teman. Jadi kita langsung saja bermain lawan Bundang ya. Saya akan memberikan beberapa cara dalam menghadapi pemain yang tingginya melebihi pemain rank B. Oke, ketika melawan Bundang High School, kita akan bertemu dengan seorang setter terbaik yakni Solwa. Oke, itu kalian bisa belajar ya teman-teman, counter serve. Jadi pemainnya ini tinggi-tinggi teman-teman, kadang-kadang kita tidak bisa melakukan blocking. Oke, satu sama saja, terlalu paksa untuk nge-spike. Jika serangan cepatnya dari jauh, berarti kita bisa ngeblok teman-teman. Tetapi jika serangan cepatnya itu dari dekat, jarak antara middle blocker dan setternya jauh, itu kita bisa ngeblok. Tetapi kalau jaraknya dekat, itu susah sekali teman-teman. Dan caranya adalah kita melakukan slide teman-teman. Oke, saya akan menunjukkan cara slide. Oke, minus tempo di sana. Itu ya teman-teman, kita sulit sekali untuk melakukan blocking teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa mengalahkan Bundang High School dengan skor 0. Oke, jadi caranya ketika kalian tidak bisa ngeblok, mendingan kalian slide ya teman-teman. Slide adalah salah satu cara yang paling efektif untuk menerima bola. Apalagi kalau siul, kalian perhatikan di atas. Siul di atas itu kalau misalnya bagus, berarti pertahanan pemain kita semakin berkurang. Nah ini, itu bisa kita baca ketika bola mendekati net, maka bola akan melakukan sebuah tipuan. Oke, begitu cara nge-slide-nya teman-teman. Saya kira ini cukup mudah, tetapi bagi teman-teman yang pemula pasti merasakan kesulitan. Oke, bisa diambil oleh middle blocker. Tadi itu hampir teman-teman. Kita akan melakukan, harus terus melakukan slide teman-teman. Oke, ini mereka mendapatkan satu poin, tapi tidak tahu apa. Kita hanya mencari kemenangan. Saat mereka melakukan serve, kita juga bisa melakukan counter attack. Oke, minus tempo. Dan kita berhasil mengalahkan Bundang High School dengan skor 10-1. Oke teman-teman, demikian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Jadi untuk teman-teman yang kesulitan, bisa nonton video ini secara baik-baik. Penjelasannya saya sudah berikan, kurang lebih penjelasannya seperti itu teman-teman. Kita menggunakan rank B namanya Haaland, seperti pemain bola Manchester City. Intinya dinaikkan jamnya itu max ya teman-teman, supaya bisa diblok serangan dari musuh. Hanya segitu aja untuk video kali ini. Terima kasih, see you next time, bye bye. Jangan lupa like, comment, and subscribe.